Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam budaya. Ketemu lagi di channel Kuno Brono, channel Busukan Arek Jombang. Hari ini saya berada di Desa Sanggrahan, Kecamatan Boyolangu di Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur. Ini saya akan mencari sebuah gua di dalam batu. Yuk kita ikuti perjalanannya. Nah, ini lur ya. Ini saya berada di Desa Sanggrahan. Ini di Kecamatan Boyolangu. Ini di Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur. Ini saya akan mereview sebuah goa. Jadi goa ini berada di bawahnya pegunungan batu. Ini udaranya sangat isis. Di situ ada sebuah goa ya. Konon menurut warga di situ ada pusakanya. Coba ini saya akan mencarinya. Di sini tuh batunya merendul-merendul. Jadi ini di pinggirnya gunung. Ini tempatnya itu sangat terumbu sekali. Ini saya akan mencarinya. Mungkin di sebelah sini. Soalnya saya dikabari warga, di sini ada sebuah gua di dalam batu. Oh, ini mungkin ya. Jadi ini tempatnya berada di bawah pegunungan. Ini ditumbuhi pepohonan. Itu kalau nggak salah itu pohon pete itu ya. Ini rumputnya sangat rumbuk sekali. Coba ini saya akan mencari jalan. Di situ konon ada pusakanya. Ini saya akan masuk ke sana. Jadi ini batu gunung tapi mendul-mendul. Merendul-merendul. Rahayu, Mbah. Rahayu. Assalamualaikum. Aku nyantol-nyantol. Di sini banyak duri. Nah, ini goanya. Jadi gua ini berada di bawahnya bebatuan. Rayu. Nah, ini guanya ya. Jadi ini diapit batu yang sangat besar. Terus konon di sini tuh ada pusakanya, tapi pusakanya akan saya cari. Nah, ini kan ada sebuah batu. Nah, ini loh batu, tapi batu ini dulu itu katanya dibuat numbuk, apa itu, nutui pusaka itu loh. Nah, ini. Ini seperti batu pahatan ini. Ini ukurannya setengah meteran ini. Jadi ini di bawahnya batu yang sangat besar. Terus di situ ada sebuah lorong. Karena di sini banyak pusakanya. Bismillahirrahmanirrahim. Rahayu, Mbah. Jadi di sini banyak lorong-lorongnya. Itu ada batu yang hijau-hijau, seperti batu giok itu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, konon di situ ada pusakanya. Mungkin terpendam tanah mungkin. Jadi ini diapit sama bebatuan. Itu ada pohon tapi dijepit batu. Jadi seperti ini. Ini saya tepatnya berada di bawahnya ini.
ini saya keluar. Ini tempatnya sangat runsep sekali ini soalnya. Saya juga takut ular. Ini banyak durinya yang nyantol-nyantol. Banyak duri yang nyantol-nyantol. Ini saya naik. Nah, ini batu seperti potongan arca, seperti mau dibuat arca cuma nggak jadi. Loh, seperti mau dibuat arca ini. Jadi ini tepatnya berada di pegunungan. Itu kalau ke sana terus itu ke gunung terus. Oh, batu ini kalau dilihat itu seperti kepala singa. Di kepala singa. Jadi ini berada di pegunungan. Ini ada tanaman jati, tanaman pete, macam-macam di sini. Terus batunya seperti ini, medungul-medungul. Tadi saya itu berada di atas sana, terus turun ke sini. Oh, itu kalau ke sana ke Gunung Budek. Saya keluar. Ini tempatnya sangat runsep sekali ini soalnya. Saya juga takut ular.